Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Salewangi Sampang Madura. Nah, kali ini saya akan review mic wireless ya dari Kia Electronic dengan tipe HMD 46 Pro ya. Sebelumnya jangan lupa dukungannya untuk channel Salewangi Sampang Madura dengan cara subscribe, like dan juga komentarnya asalkan sopan. Dan dimanapun kepada teman-teman subscriber ya, dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, termasuk keluarga saya, selalu panjang umur. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut ke review. Nah, di depan saya ini adalah mic wireless ya. Tapi untuk yang hitam ini adalah dusnya. Dan dalam dus ini ada koper ya. Koper yang kuning emas ini ya. Nah, kopernya saya sudah bagus ya. Saya dekatkan dulu ya, biar teman-teman itu tahu ya. Untuk kopernya ya, mengkilap. Punya Kia Electronic HMD 46 Pro. Oke, seperti apa untuk dalamnya? Saya akan buka. Seperti biasa teman-teman ya, di sini ya, berbentuk popper ya, untuk kuncinya seperti ini ya. Jadi tinggal dibuka saja seperti ini. Oke ya, saya buka ini. Dendeng seperti ini ya. Nah, jadi untuk si dalamnya seperti ini teman-teman ya. Lumayan lebar ya, lumayan lebar untuk kopernya, lumayan lebar, kurang lebih ini setengah meter ya. Yang penting ini mic-nya bagus ya. Oke, dapat apa saja di sini? Untuk antenanya ada berapa ini? Ada 4 ya, ada 4 biji. Untuk antena ini dapat 4 biji, terutama yang dibutuhkan mikrofonnya ya. Saya buka dulu. Nah, ini kebetulan warna hitam teman-teman ya, sangat bagus. Untuk spool modelnya seperti ini ya. Untuk spoolnya modelnya seperti ini teman-teman, cukup bagus. Nanti kita coba ya, biar tidak penasaran. Harga 3 juta sekian, cukup mahal. Tapi kalau orang yang punya uang, ini ya murah begitu ya, karena sesuai dengan kualitas barangnya. Terus receiver ada buku panduan di sini, dapat baterai untuk coba, dan terus ini ada adapternya, dan untuk di sini receivernya, receiver ya, receiver. Oke, kita taruh di atasnya, nanti kita bisa coba ya. Ini untuk kabel line outnya harus ada sendiri ya, karena tidak dapat ini teman-teman ya, tidak ada. Gak apa-apalah, gampang ya kalau kabel line outnya, yang penting mikrofonnya ada ya. Begitu, ini saya reviewkan bukan kabel line outnya tapi untuk mikrofonnya ya. Untuk mikrofonnya yang saya reviewkan ini, saya buka untuk satunya ya. Untuk kabel line out di sini ada, nanti tinggal dipasang begitu ya.
Oke, jadi ada dua mic ya, ada dua mic. Bagus teman-teman ya. Ini QA elektronik ya. HMD Pro. Mantap lah, barangnya bagus. Lumayan berat teman-teman ya, untuk receivernya lumayan berat ini. Penting untuk adaptornya ada. Ini output DC-nya 13,5 volt. Saya pasang dulu untuk antenanya ya, di bagian belakang. Di bagian belakang saya pasang dulu. Ini tetap made in China. Made in China ya. By RDW. Gampang ya, untuk cara pasangnya ini tinggal tekan diputar gitu. Oke, ini sudah terpasang ya, sudah terpasang 4 antena ya. Ini saya pasang baterainya menggunakan baterai AA ya, sudah saya nyalakan. Tinggal pasang, terus diputar di bagian bawahnya. Gampang kok ya, cara pemasangannya gampang. Tinggal ngidupin di receivernya. Nah, oke, ini sudah saya nyalakan ya. Ini sudah menyala ya. Nah, itu ya. Sudah menyala. Kalau aktif, di sini ada gambar mikrofonnya ya. Sudah saya tancapkan ke mixer juga ya, lewat lewat satu channel di sini ya. Lewat di line out-nya ya. Masuk ke line out sana. Begitu teman-teman ya. Gampang kok. Kita tinggal lanjut tes suara ya, tes suara dari mic ini. Nah, ini ada di channel B teman-teman ya, di sini ada gambar micnya. Cik A tis satu. Nah, ini masuk ya. Mantap, mantap ya. Nanti teman-teman bisa lihat di buku panduannya ya. Cik A tis 1 2 3. 2 3 enak teman-teman ya. Ya, biasa sudah mikrofon mahal ini ya. Cik 1 tis A I. Cik 2 3 2 3 tis A I tis 1. Cik 1 2 3 2 3. Oke. Nah, ini saya akan tes agak jauh dikit ya. Cik A, cik 1 2. Tis 1 2 3 2 3. Oke, cik 1 2 3. Oke, cik 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 1 2 3. Cik 1 2 3. Tis 1 2 3. Oke, jadi untuk baterainya juga di sini ada ya. Jadi ketemu kalau baterainya mau habis, jadi ketahuan teman-teman ya. Cik A cik 1 2 3. Oke, lanjut ke mic channel A nya jangan lupa ditekan tombol off nya ya, kalau mau mindah baterainya.
gampang teman-teman ya. Di sini caranya seperti ini. Nah, sini tinggal lorong ke bawah dikit, terus dibuka. Tinggallah isikan untuk baterainya ya. Jangan lupa, jangan sampai salah untuk plus dan minnya. Tutup kembali dulu ya. Kembali masukkan sini ya. Nah, ini salah mungkin ya. Bisa di sini ini. Sama sebenarnya sama ini teman-teman ya. Oh ya, ini. Maaf ya. Nah, ini terus puterlah. Tekan untuk tombol yang ada di sini. Nah, jadi yang aktif yang ada gambar mikrofonnya di sini ya, di channel A-nya. Nah, masuk ya. Cik 23 tis 123. I 1 tis 12. Oke, cik A I cik 1. Tis. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke ya teman-teman ya, enteng kok ya. Jadi nanti bisa dicoba kalau teman-teman sudah punya mic wireless seperti ini ya. Pokoknya bagus dah, top chair, mantap begitu teman-teman ya. Oke, mungkin hanya sekian dulu review dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.